Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Anzala as-sakinata fi kulubil mu'minin. Ashadu an la ilaha illallah. Wa ashadu anna muhammadar rasulullah. Saudaraku dimuliakan oleh Allah, sebentar lagi kita akan masuk bulan suci Ramadan. Maka manfaatkan kesempatan di bulan Syaban ini untuk banyak ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bulan Rajab adalah bulan menanam benih-benih kebaikan. Bulan Syaban adalah bulan menyirami kebaikan-kebaikan. Dan bulan Ramadan adalah saatnya kita panen daripada kebaikan-kebaikan tersebut. Maka kita saat ini berada di bulan Syaban. Hendaknya kita tingkatkan terus kualitas ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Perbanyaklah mohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tebarkan kebaikan yang banyak melalui sedekah, perkataan yang baik, perbuatan yang baik, mengarahkan kepada keridhaan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka beruntunglah bagi orang-orang yang mampu memanfaatkan setiap kesempatannya untuk ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ingat, bulan Syaban adalah bulannya salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah turunkan ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Selain banyak membaca Quran, banyak mohon ampun kepada Allah, maka banyaklah bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat, kurangi hal-hal yang tidak bermanfaat. Mohon ampunlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jauhkan maksiat. Ingat, iman itu al-iryan, iman itu telanjang. Walibasuhut taqwa, pakaiannya adalah taqwa. Wazinatuhul haya, dan perhiasan daripada iman itu adalah sifat malu. Malulah kita kepada Allah, karena Allah maha melihat dan maha mendengar. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya buat kita semuanya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.